Selamat datang para mahasiswa yang akan memasuki tahun keempat perkuliahan di FK KMK UGM. Seperti 3 tahun sebelumnya yang telah kalian jalani, di tahun keempat ini program CFHC IPE juga akan memfasilitasi kalian untuk menguatkan pembelajaran interprofesional, dan kali ini setting kita fokuskan di keluarga dan masyarakat. Program CFHC IPE tahun keempat kali ini dikemas sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Tetap mengusung topik yang sama sebenarnya, yaitu mengenai emergency and disaster in community. Tetapi ada wawasan global yang ditambahkan dalam bentuk topik global health crisis and disaster. Mengapa ini ditambahkan? Kita ingin mendukung misi Gajah Mada untuk membekali mahasiswa kita dengan pengetahuan global, namun tetap tidak lepas dari masyarakat lokal yang ada di sekitar kita. Bencana merupakan kasus yang sangat kompleks, sehingga fakultas memilih topik besar bencana sebagai topik di tahun keempat ini, karena dalam mendekati bencana dibutuhkan multidisiplin approach, dan dalam prakteknya membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang sangat tinggi. Hal ini membuat kasus-kasus yang terkait bencana menjadi menarik dan tepat untuk dikembangkan sebagai kasus dalam pembelajaran mahasiswa. Dengan kasus tersebut, mahasiswa diharapkan mengenal lebih dalam pembagian peran dan kompetensi, kerjasama, koordinasi, serta kepemimpinan. Pemilihan topik Global Health Crisis and Disaster juga merupakan langkah untuk mendukung deklarasi Universitas Gajah Mada sebagai Universitas Tangguh Bencana. Selain itu juga untuk menguatkan komitmen dari FK KMK UGM sebagai Fakultas Kedokteran pertama di Indonesia yang memasukkan materi bencana kesehatan dalam kurikulum untuk mahasiswa kedokteran, mahasiswa keperawatan, dan mahasiswa gizi kesehatan. Kami berharap di tahun keempat ini mahasiswa dapat menjalankan program CFHC IPE dengan semangat dan gembira.